untuk pengganti ibadah pasca subuh dan sekaligus pengganti mencari telur pasca. Sudah siap kan adik-adik? Akan mulai ibadah kita. Inang harap anak-anak sekolah minggu akan perdamaian dapat mengikuti di rumah dengan tertib. Oke? Okay. Adik-adik kita nyanyi yuk. Nyanyi yang biasa kita nyanyikan loh. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Masih ingat kan lagunya? Oke, ayo kita nyanyikan bersama-sama. Gerakan. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun dia bisa. Jalan. Sebelum kita memulai ibadah kita, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, yaitu saat teduh. Kita mulai. Kita bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat. Mari kita puji Tuhan. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa.
Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga tinggi, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi nama-Mu. Ya Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, dimanapun orang tua kami berada, kiranya Engkau berikanlah mereka rezeki, kesehatan, serta umur yang panjang. Ya Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau ampunilah agar tidak terhalang kasih dan anugerah yang akan Kau limpahkan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari lagu Sekolah Minggu, Yesus Anak Allah. Marilah kita berdoa, memohon pengampunan dosa di hadapan Allah. Ya Allah Bapa kami, kami telah melalui hari-hari yang silih berganti, adalah bagian dari berkat Tuhan atas hidup kami. Akan tetapi kami menyadari bahwa ada perbuatan kami yang salah dan menjadi dosa di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Untuk itu, dengarlah doa kami, hapuskanlah dosa kami, terutama di masa-masa sekarang ini. Kami lebih sering dibawa ketakutan karena wabah virus corona ini, daripada berserah kepada-Mu ya Tuhan. Berbelas kasihlah melihat kami, hapuskanlah dosa kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita kembali bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor 388. Pembacaan firman Tuhan pada ibadah pasca sekolah minggu hari ini diambil dari ayat bulanan, bulan April
yang tertulis di Titus 2 ayat 14 yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Kita puji Tuhan, kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 789 ayat 4. Satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau masih memelihara hidup kami hingga pagi yang indah ini. Engkau telah mengingatkan kami kembali pada pagi hari ini Tuhan, untuk beribadah memperingati Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu sekalian. Hari ini adalah hari Paskah. Inang percaya anak-anak sekolah minggu semua sudah mendapatkan telur Paskah. Tapi pesan Inang, telur Paskahnya jangan dimakan dulu. Nanti setelah ibadah selesai baru kita boleh makan telur Paskah tadi. Oke, nah sekarang kita dengarkan renungan Paskah pagi yang diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya ketika kamu
ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, selamat pagi. Ada yang tahukah minggu ini minggu apa? Ya benar, hari ini adalah Minggu Paskah, yang artinya memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Tetapi para murid tidak mengetahui hal itu. Oleh karena ketika pagi-pagi benar mereka pergi ke makam Yesus, mereka terkejut. Sebab batu yang menutup makam Tuhan Yesus telah terguling. Dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Di manakah mayat Yesusku? Apakah benar-benar hilang atau dicuri? Salah. Mayat Tuhan tidak dicuri atau tidak hilang. Tetapi karena Yesus sudah bangkit, sungguh telah bangkit. Meskipun mereka pergi ke kuburan Yesus, awalnya tidak percaya, namun perjumpaan mereka dengan utusan Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit membuat mereka percaya. Dan mereka memberitakan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, dengan bangkitnya Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Yesus lebih berkuasa dan sangat berkuasa. Dengan kebangkitannya, kita dimenangkan dari dosa. Jika sudah menang, apakah kita mau menjadi orang yang kalah lagi? Tentu tidak, kan? Maka dari itu, kita juga harus mengalami perubahan hidup sebagai tanda orang-orang yang telah dimenangkan dan bebas dari dosa. Caranya bagaimana? Kita harus melakukan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Hidup sebagai tanda orang-orang yang telah menang dan bebas dari dosa. Artinya kita tidak boleh lagi melakukan dosa-dosa yang lama. Kita harus hidup baru. Caranya bagaimana? Caranya dengan tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak baik, sehingga kita benar-benar telah mengalami perubahan hidup. Orang-orang percaya kepada Yesus harus hidup menurut kehendak Yesus. Kita orang-orang yang telah dimenangkan, percayalah, sungguh Yesus telah bangkit. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kebenaran firman-Mu telah berkumandang saat ini pada anak-anak sekolah minggu HKBP Pardamaian.
Tuhan Yesus, biarlah dengan memperingati hari kebangkitan-Mu, anak-anak sekolah minggu ini juga bangkit untuk menjadi orang yang benar dan tidak lagi hidup di dalam dosa. Tetapi anak-anak kami dan kami semuanya akan mengalami perubahan hidup menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Anak-anak yang melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa dengan guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga memberikan kesabaran dan kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat membimbing dan mengajari anak-anak ini, agar anak-anak ini kelak dapat menjadi anak-anak yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari lagu nyanyian sekolah minggu sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya-lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom anak-anak, selamat hari Paskah. Yes.
Bagaimana tadi ibadahnya adik-adik? Penuh sukacita kan mendengarkan firman Tuhan tadi? Mari kita sama-sama mendoakan kiranya virus corona ini dapat segera berakhir agar kita dapat melaksanakan ibadah kita di gereja sebagaimana biasanya. Dadah! Dadah!